45 bakal calon DPRD Kota Jambi dari Partai PKS Kota Jambi pada Jumat 12 Mei 2023 resmi mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2024 di KPU Kota Jambi. Partai PKS Kota Jambi beserta bakal calon DPRD Kota Jambi lainnya mendatangi kantor KPU Kota Jambi, diiringi oleh rombongan kompangan dan kelompok senam yang dipimpin langsung oleh Ketua Partai PKS Kota Jambi, Hizbullah. Para calon DPRD Kota Jambi ini disambut oleh KPU Kota Jambi. Ketua DPC Partai PKS Kota Jambi, Hizbullah, menyampaikan bahwa Partai PKS Kota Jambi mendaftarkan 45 calon peserta ke KPU Kota Jambi. Dirinya menargetkan 9 kursi di DPRD Kota Jambi. Kemudian hari ini kita bisa mendaftar calon anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Kota Jambi, DPRD Kota Jambi, dan alhamdulillah prosesi pelaksanaan kita coba dengan sehikmat mungkin, seindah mungkin, senyaman dan semeriah mungkin. Alhamdulillah tadi kita mulai dengan pukul 8 dengan senam berisi beranggotakan 8 orang pesenam, dan ini mudah-mudahan juga menjadi bagian dari sosialisasi angka 8 nama Polri Partai Gila Sejahtera. Kemudian juga kami mulai dengan membaca doa berharap keberkahan dari Allah SWT untuk kemenangan PKS di 2024. Sandi, Jek TV, melaporkan.